warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bugenvil. Oke teman-teman sekalian ya, ini Bugenvil ini wah sudah lama sekali nih, sudah berapa tahun ini, jadi ini sudah kurang sehat teman-teman ya, walaupun di pot ini ya. Maka ini akan saya pindah, juga akan saya cuci ya, agar perkembangannya maksimal. Dan ini teman-teman, ini betul-betul padat tanahnya ini ya, jadi padat sekali teman-teman ya. Nah ini jadi kita anu ya, kita ambil sedikit, kita akan pindah ke media yang lebih kecil teman-teman ya, soalnya kalau gini berat teman-teman. Nah, kita pindah ke media yang lebih kecil. Ini sudah kita ambil ini teman-teman ya, setelah kita anu ini teman-teman ya, jadi kita pindah. Nah ini teman-teman ya, kita dorong seperti ini teman-teman. Nah ini masih ada sisa tanah ini, kita upayakan ini jangan sampai rontok ya teman-teman ya, walaupun sedikit. Kita akan ganti dengan media yang baru teman-teman. Ada. Nah kita akan ganti media yang baru teman-teman ya, yang ada di kios sana. Nah ini udah terlalu padat teman-teman. Campurannya teman-teman ya, tanah ini kebetulan saya baru beli ini teman-teman, satu datar. Tanam kita aduk teman-teman ya, jadi pupuk kandang, tanah dan sekam kita aduk biar medianya baru nih, mungkin pil besarnya. Aduk seperti ini. Nah. Masukkan dulu teman-teman ya. Ambil. Nah ini teman-teman tanahnya masih utuh ya. Nah, masih utuh. Langsung kita masukkan teman-teman ya. Nah ini keren. Kita semprot pakai insektisida teman-teman ya. Nah. Ya, sedikit saja teman-teman. Nah, disida ya. Jadi biar akar ini biar aman teman-teman ya. Karena tidak tertutup kemungkinan ini banyak yang sudah busuk ini akar-akarnya ini. Jadi kita semprot dulu. Jadi juga sekalian menyemprot anu apa media yang baru teman-teman ya. Tanah, pupuk kandang dan sekam. Ini kita tekan teman-teman ya. Kita tekan. Lihat betul-betul. Aduk. Karena ini sudah sekam. Nah kita siram seperti ini ya teman-teman ya, biar betul-betul padat, karena ini medianya sudah apa ya, banyak sekam ini teman-teman ya, jadi untuk memperbaharui teman-teman. Jadi untuk batang seperti ini
Nggak apa-apa teman-teman. Tapi ini nggak terlalu lama, satu minggu nanti ini sudah akan sehat kembali teman-teman ya. Ini karena sudah terlalu lama, medianya sangat padat teman-teman. Jadi ini untuk menyuburkan kembali medianya. Siram kembali ya teman-teman, siram kembali agar rata dan padat. Nah, jadi sebetulnya teman-teman ya, untuk batang seperti ini yang sudah seperti ini pun seperti ini ya, ini harusnya kita sikat teman-teman ya. Tapi ini besok mungkin baru saya sikat ini teman-teman ya, biar pertumbuhan dari bougainville kita itu semakin maksimal. Ini karena mengganggu sekali pertumbuhan teman-teman, kesehatan batang ini, batangnya nggak sehat nih. Teman-teman sekalian ya, sampai di sini dulu kegiatan sore hari memindah batang besar bougainville multiwarna ini teman-teman ya. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.